أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخواني الكرام رحمني ورحمكم الله، pada pertemuan yang lalu kita mengambil pembahasan terkait zakatnya sapi. Nisab sapi pada jumlah berapa? Imam, 30. Kalau sudah punya sapi 30, berapa zakatnya, Saqif? Nah, ketika memiliki 30 ekor sapi, maka wajib mengeluarkan zakat berupa seekor tabi', yaitu seekor sapi yang berumur 1 tahun. Baik. Kemudian hitungan berikutnya pada jumlah berapa? Indaka Hanif. Pada jumlah 40 sapi yang dimiliki, berapa zakatnya? 1 ekor musinnah. Apa itu musinnah? Seekor sapi yang berumur 2 tahun. Baik, seekor sapi yang sudah berumur 2 tahun. Ketika memiliki sapi 50 ekor, berapa zakatnya? Hendak Akmal. Baik. Nah, zakatnya 1 ekor musinnah. Demikian seterusnya. Baik, dan pada hewan-hewan ternak ada yang namanya waqas, yaitu 6 jumlah yang tidak terkena zakat karena belum mencapai 6 pada hitungan berikutnya. Misalnya dari 30 ke 40, berarti seandainya punyanya 39, maka 9 tidak terkena zakat. Sekarang kita masuk pada zakatul athman. قال الإمام سعدي رحمه الله وأما صدقة الأثمان فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم وفيها ربع العشر وهي ربع العشر. أدب صدقة dari أثمان. Jadi maksud dengan athman akhwan yaitu jamak thaman. Bentuk jamak dari athman. Dinamakan demikian kenapa? Li'annaha thamanul mabi'at. Dikarenakan dia itu dijadikan sebagai apa? Sebagai nilai tukar dari barang-barang dagangan.
Maka secara mudahnya untuk zakatul athman dalam bahasa kita berarti zakat apa? Hah? Mata uang atau zakat alat tukar, alat pembayaran yang berupa emas dan perak pada masa itu. Istilahkan dengan athman, dan lebih bagus kalau datang dengan istilah yang lebih sari sebagaimana Al-Quran datang, yaitu zakat emas dan perak. Dan disebutkan di sini bahwasanya tidak ada zakat pada mata uang sampai mencapai 200 dirham. Dan kalau sudah mencapai 200 dirham berupa mata uang perak, zakatnya adalah rubu'ul usyur. Berapa? Seperempat dari sepersepuluh. Yaitu berapa berarti? Seperempat puluh. Nah, perhatikan dulu catatan kaki di kitab kita. Qala dalla ala wujubi zakati fil athmani min al-Qur'an qawluhu ta'ala walladhina yaknizuna al-dhahaba wal-fidda wala yunfikunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adabin alim. Telah menunjukkan tentang wajibnya zakat terkait alat pembayaran berupa emas dan perak dari ayat Al-Qur'an, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Dan orang-orang yang menumpuk-numpuk emas dan perak tidak menzakatinya serta tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berilah kabar gembira mereka dengan azab yang pedih. Qala wa amma nisabul athman fal fiddah taqaddama fi hadithi anasin annaha mi'ata dirham. Adapun nisab untuk mata uang yang berupa perak, maka telah lewat dalam hadith Anas bahwasanya nisabnya 200 dirham. Terus berapa kadar 200 dirham? InsyaAllah kita sebutkan nanti ketika diubah ke bentuk gram sebagaimana masyhur sebagai timbangan pada masa kini. Dirham akhwat setara pada masa kini dalam bentuk gram, yaitu 595 gram. Ini dihafal karena jumlah tersebut yang menjadi patokan pada masa kini, ya kawan. 595 gram. Wa amma dhahab faja'a fihi hadits Ibnu Umar wa Aisyah. Adapun tentang zakatnya emas, maka telah datang tentangnya hadits Ibnu Umar dan Aisyah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'khudhu min kulli 20 dinaran fasa'idan nisfa dinar wa min al-arba'ina dinaran dinaran. Akhrajahu Ibn Majah wa qala Ibn Hajar fi diraya sanaduhu dhaif.
Adapun tentang zakatnya emas, maka nisabnya khawat yaitu 20 dinar islami. Taib. Dan hadis yang disebutkan di sini sanadnya dhaif. Di sana datang hadis yang lebih bagus sanadnya ikhwan, yaitu dari hadis Asim an Damrah an Ali bin Abi Thalib an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa laysa 'alayka shay'un ya'ni fi adh-dhahab hatta yakuna laka 20 dinaran fa idha kana laka 20 dinaran fa hala 'alayha al-hawl fa fiha nisfu dinarin fa ma zada fa bi hisabi dhalik. Hadits rawahu Abu Dawud dan sanadnya hasan dari Ali bin Abi Thalib. Tidak ada kewajiban atasmu sedikit pun pada emas sampai mencapai jumlah 20 dinar. Menunjukkan nisab dari emas berapa? Nisab dari emas ya 20 dinar. Kemudian apabila engkau telah memiliki 20 dinar dan mencapai 1 tahun padanya setengah dinar untuk dikeluarkan zakat, 1/40 berarti setengah dinar. Kemudian apabila ada tambahan lebih dari 20 dinar maka sesuai dengan tambahan yang ada dihitung juga. Kalau misalnya 25 dinar maka 25 dibagi 40. Hasilnya berapa itu yang dibayarkan sebagai zakat. Sekarang 20 dinar itu berapa dalam hitungan gram pada masa kini? Dinar Islam ya khawat, 1 dinarnya setara dengan 4/4 gram. Sehingga kalau nisabnya 20 dinar maka tinggal 20 dikali 4/4 gram, hasilnya berapa? 85 gram. Nah, ini yang diingat. Berarti nisab emas 85 gram. Baik. Adapun hadis kedua yang disebutkan dalam kitab kita, wa an Amr ibn Syu'aib an abihi an jaddihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laisa fi aqalli min 20 mithqalan min adh-dhahabi wala fi aqalla min 200 dirhamin sadaqah. Hadis Abdullah ibn Amr bin al-As. Tidak ada pada jumlah yang kurang dari 20 mithqal berupa emas dan yang kurang dari 200 dirham itu zakat. Menunjukkan kadar terkecil kadar terkecil yaitu mencapai nisab yaitu 20 dinar berupa emas dan 200 dirham berupa perak. Waqala Ibnu Hajar fi talkhis isnaduhu dhaif. Jadi yang menjadi
Nah, patokan dalam masalah kita hadis Ali, ikhwan, itu sanad yang paling bagusnya. Nah, untuk penetapan nisab dari emas. Dan untuk penetapan nisab dari perak telah ada dalam hadis Anas pada kitab Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Demikian pula pada riwayat dalam As-Sahih, laisa fi ma duna khamsi awaqin shadaqah. Hadis muttafaqun alaih. Tidak ada pada perak yang kurang dari 5 uqiyah itu sedekah, dan 1 uqiyah itu 40 dirham. Sehingga 5 uqiyah 200 dirham. Jadi semuanya serempak. Ketemu pada jumlah 200 dirham pada hadis-hadis yang ada. Nah, waqala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-mu'awwalu fihi ay nisab zakati adh-dhahab 'ala al-ijma' wa laysa fil ahadith as-sahihah tahdidun kal-fiddah walakin ajma'a man yu'taddu bihi fil ijma'i 'ala dhalik. Munawi mengatakan al-mu'awwalu fihi 'ala al-ijma', yang menjadi apa mu'awwal fihi, itu menjadi patokan, yang menjadi perkara sandaran dalam masalah nisab zakat emas adalah ijma'. Sebab ya tidak ada hadis yang sahih yang menetapkan secara tegas tentang zakatnya emas seperti pada masalah perak. Cuman telah kita dapat di tadi, akhwan, pada hadis Ali bin Abi Thalib dalam Sunan Abi Dawud, ini riwayat yang terbagus ya. Walaupun memang mungkin kalau bersendirian adanya sisi kelemahan, tapi datang penguat-penguat. Bagaimana telah kita lewati di awal, ketika membahas hal-hal yang wajib dizakati. Dan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala telah mensahihkan dengan kumpulan dari 6 jalan-jalan yang ada. Baik. Dan Syekhuna Yahya habibahullahu taala merujukkan bahwasanya hadis ini memiliki hukum dari sisi sanad mauquf. Cuman untuk hukum-hukumnya seperti ini, mereka tidak akan berbicara dengan pemikirannya sendiri, sehingga dikatakan mauquf lahu hukmu rafa'. Jadi yang merujukkan itu dari perkataan Ali bin Abi Thalib, itu pun apa? Mengatakan memiliki hukum marfu'. Baik. Jadi hadis Ali bisa menjadi landasan dalam masalah ini, yang juga apa? Sebagai mustanadul ijma'. Sebagai landasan ijma'nya apa? Karena butuh seorang mengetahui landasan ijma'. Jadi landasan ijma' bahwasanya nisab zakat 20 dinar. Hadis siapa Talhah? Hadis Ali bin Abi Thalib dalam Sunan Abi Dawud. Baik. Qala wal mithqalu huwa dinar, dan mithqal itu sama dengan dinar. Wa waznuhu, dan wazannya akhwan. Taib. 4 wa rubu' jiraman.
Nah, 4,25 itu sama dengan apa? 4/4 gram. 4,25 gram. Ini pecahan apa namanya? Pecahan desimal. Kalau kita ungkapkan dengan pecahan biasa, 4/4. Taib ini 1 dinar. Fayakunu nisabur zahabi bil giramat hiya atau huwa, sehingga nisab nab emas dengan satuan gram huwa 4 ¼ darab 20. Ya, 4,25 dikalikan 20 menjadi apa? Menjadi 85 kiroman, sehingga totalnya 85 gram. Ini cara untuk menentukan dalam jumlah gram. Sejarahnya demikian, ikhwan. Tapi kalau tidak hafal sejarahnya, yang penting hafal hasil akhirnya. Berapa nisabnya? Emas Adnan, Hanafi 85 apa? Gram. 85 gram. Baik. Ini tentang nisab dari emas dan perak, diingat-ingat. Kalau perak tadi berapa? Indak Mujahid 595 gram. Berapa yang harus dikeluarkan untuk zakat emas dan perak? Ibrar? Separ? Separ 40. Nah, 1/40 dari total emas yang dimiliki atau perak yang dimiliki. Baik. Kemudian permasalahan terkait zakat emas dan perak, ikhwan. Hal fi dzahabi wal fiddati waqasun? Apakah pada emas dan perak itu ada waqas? Maka dalam hadis Ali radhiyallahu anhu telah dikatakan famazada fa bihisabi dzalik. Apa saja yang lebih dari jumlah nisab, maka sesuai dengan kadarnya dihitung. Ini menunjukkan, ikhwan, bahwasanya pada emas dan perak tidak ada waqas. Pokoknya tambahan dari nisab dihitung jumlahnya berapa, dibagi 40. Sehingga seseorang kalau memiliki 100 gram, tayyib 100 gram, berapa kadar lebih dari nisab? Seorang punya 100 gram, kadar lebih dari nisab berapa? Ismail? Hah? Nisabnya 85. Sekarang memiliki 100, berapa lebihnya? Hah? 15. Ya kan? 15. Nah, 15 ini apakah terkena zakat? Maka kita katakan kalau zakat emas dan perak, na'am, langsung diikutkan, dihitung. Berarti langsung cara menghitungnya, ikhwan, 100 gram. Nah, 100 gram, na'am, dikeluarkan 1/40-nya. Taib. Sehingga cara mudahnya apa? 100 dibagi 40. Nah, 100 dibagi 40. Jadi berapa gram menunaikan zakatnya indak ibadah? 100 gram dibagi 40. Nolnya dibuang, berarti 10 dibagi 4. Berapa? Hah. Taib, 2,5 gram. Jadi kalau punya 100 gram, zakatnya 2,5 gram. Taib. Berarti kalau punya 200 gram, zakatnya berapa? Abdul Hafid, 5 gram. Taib, 5 gram.
Berarti 5 gram taruhlah zaman sekarang 1 gramnya 500 ribu. Berarti berapa juta? Endak Kasha. Dua setengah juta. Baik. Ini kalau nam dihitung pakai uang. Jadi intinya pada emas dan perak tidak ada yang namanya wakaf. Baik. Kemudian apakah pada emas yang dipakai sebagai perhiasan itu juga dikenai zakat? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Dan yang rajih bahwasanya emas dan perak yang digunakan dan dipakai sebagai perhiasan tetap dihitung dan dikenakan zakat. Jadi misalnya seorang punya emas batangan disimpan. Nah, 100 gram. Kemudian yang dipakai 6 anting, gelang, kalung, di total ada 5 gram. Misalnya. Berarti di total hitung sama emas yang disimpan. Berarti berapa? 105 gram. Itu dihitung. Nanti ketika mengeluarkan zakatnya, berarti 105 gram dibagi 40. 6 jumlahnya berapa? Itulah yang dikeluarkan sebagai zakat. Baik. Berarti intinya perhiasan-perhiasan yang dipakai, akhwan, kalau jenisnya itu kita sudah memiliki nisabnya, emas yang dipakai, walaupun yang dipakai 5 gram, tapi dia mempunyai simpanan, yang disimpan itu mencapai nisab, maka ini digabungkan. Demikian pula perak, digabungkan dengan perak. Kalau belum mencapai nisab, ya tidak terkena zakat. Dalilnya keumuman dari ayat walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Nah, demikian pula hadis tentang ancaman bagi orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menunaikan zakatnya. Nah, akan disetrika dengan lempengan. Yang panas dari api neraka. Sebagaimana hadis Abi Hurairah dalam Sahih Muslim, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah suffihat lahu safa'ih min nar fa uhmiya 'alayha fi nari jahannam. Fayuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu." Kalau tidak menunaikan zakat emas dan perak, kelak pada hari kiamat akan dibuatkan lempengan dari api neraka, kemudian dipanaskan, kemudian disetrikakan ke tubuhnya. Sisi tubuhnya, punggung, dan apa? Keningnya. Wal'iyadzu billah. Dan pada hadis yang lain, emas dan perak atau harta yang disimpan tidak dizakati akan datang dalam bentuk syuja'an aqra. Yaitu ular yang sangat berbisa, dinamakan syuja'an aqra. Lahu zabibatan yutawwaquhu yaumal qiyamah. Dinamakan syuja' al-hayyah al-zakar wal-aqra' alladhi tam'atu sya'ruhu likathrati summihi. Jadi apa? Ular jantan yang sudah apa? Botak. Yaitu karena apa? Sudah saking banyaknya apa? Saking banyaknya bisanya. Tayyib. Sehingga kalau kemudian mematok akan langsung menjadikan yang dipatok itu bisa mati.
Ini menunjukkan hukuman yang berat bagi mereka-mereka yang tidak menunaikan zakat. Di antara dalil khusus bahwasanya yang dipakai baik itu gelang atau anting atau kalung itu wajib dikenai zakat. Itu hadis Amr bin Syu'aib an-Nabihi an-Jaddi ketika seorang wanita datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bersamanya seorang anak perempuan. Di tangannya ikhwan ada gelang dari emas. Nah, ada gelang dari emas. Kemudian Nabi bertanya, "Atu'tina zakata hadza?" Qalat la. Apakah engkau telah memberikan zakatnya ini? Dia mengatakan tidak atau belum. Qala ayasurruki an yusawwirakillahu bihima yaumal qiyamah siwaraini min nar. Apakah engkau suka Allah Subhanahu wa taala memakaikan gelang untuknya dengan dua gelang dari api neraka? Diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu gelang yang dipakai. Maka fa khala'atha fa alqadha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalat huma lillahi wa li rasulih. Maka serta merta wanita itu pun takut kemudian melepaskan dua gelang tersebut dari putrinya dan mengatakan keduanya untuk Allah dan Rasulnya. Tidak mau lagi memakainya karena takut. Hadisnya hasan. Ini menunjukkan bahwasanya perhiasan yang dipakai wajib dikenai zakat apabila telah mencapai nisab. Dan nisabnya kawan bukan maksudnya perhiasan itu dihitung nisab sendiri. Kalau perhiasan itu berupa emas maka digabung dengan semua emas yang dia miliki. Taib. Ini yang rajih dari pendapat para ulama. Dan itu yang dirajihkan oleh Syekh bin Baz. Demikian pula Al-Hasan Da'imah dan Syekh bin Utsaimin, demikian pula Imam Al-Wadi'i rahimahumullahu taala ajma'in. Tapi mungkin itu dulu. Ada pun terkait masalah mata uang yang ada pada masa kini, dikarenakan sekarang mata uangnya tidak menggunakan emas atau perak, akan tapi menggunakan mata uang kertas. Nah, bagaimana penunaian zakatnya, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.